Pemuda Pas Kawasan Alusta, kepada Alusta, dalam usul ini saya membangkang Bersih Empat diadakan. Saudara-saudara, saudara kena faham bahawa kita sekarang berada dalam saat yang paling dekat untuk pilihan raya. Apa program yang kita buat sekarang ini untuk kita dekat kepada raya? Kita tidak mahu kita lihat sekarang ini UMNO barisan-barisan dah turun kampung dah, dah bagi dah, geret sebagainya. Ini kita tak mahu. Nanti orang kata kita ni hanya duduk di jalan raya pula. Masa itu juga ada SP polis sebagainya, putat pelik isu pula. Kita nak jawab isu tu pula. Kita adalah mana masa lagi tuan-tuan? Mana ada masa lagi untuk kita? Kita berdepan dengan Himpunan Kebangkitan Rakyat malam esok di negeri Kelantan. Seterusnya ada 13 kawasan negeri lagi yang belum buat Hari Kebangkitan, Himpunan Kebangkitan Rakyat. Kita himpun hijau, kita himpun loreng, kita himpun bungu, kita himpun jermia. Semua kita himpun. Apa tu kalau apa tu? Bahasa Kedah dia pula anak muzi. Jadi kita mahu bahawa kita lihat bahawa Himpunan Kebangkitan Rakyat pangkat negeri-negeri kita mahu ratusan ribu tubun untuk negeri. Jadi apa guna kita nak buat Bersih 4.0 lagi, sedangkan medan untuk kita himpun dan kita balik ini masa 4 bulan. Dan tuan-tuan, bersih dulu berapa belanja kita buat, mobilasi untuk nak himpun ceramah sebagainya, sedangkan masa untuk kita ke Putrajaya. Hari ini kita bercakap Putrajaya, kita tawar. Fikirlah para perwakilan, fokus kita sekarang ini apa kita buat untuk kita ke Putrajaya. Kita sanggup bukan gas pemadis mata, mati kita sanggup kalau Islam dihina, kalau Islam dipercacai oleh mereka Barisan Nasional ini. Tak mau tuan-tuan, nanti esok lusa kita nak ada pilihan bulan 1, kita buat bersih. Lepas itu nak jawab ke mana tuan-tuan? Hari itu kek peta di terbalik dan tu kita payah nak jawab. Jadi kita mahu Himpunan Kebangkitan Rakyat negeri-negeri ini kita ramaikan. Setuju ataupun tidak tuan-tuan? Kita ramaikan Himpunan Kebangkitan Rakyat. InsyaAllah kita negeri Kedah 7 Disember. Kalau negeri-negeri lain saya tak tahu lah. Kalau nak buat hak ni pun hampir-hampir 14 hari tuan-tuan. Boleh jadi Bersih Empat kita buat bulan 7 tahun depan. Jadi saya ini saya tegaskan bahawa kita kena fokus tuan-tuan. Sekian, terima kasih. Hari ini kita hendak ke Putrajaya. Apa kita buat? Kawasan-kawasan kita buat apa? Pengundi buat macam mana? Pengundi baru berapa? Berapa kita buat untuk nak tarik pengundi atas bagian? Sila tamatkan. Sedangkan UMNO Barisan Nasional sekarang turun dah tuan-tuan. Sekuat penyayang, sekuat apa sebagainya, mereka turun ke lapangan. Mana persiapan kita? Berapa kalau Putrajaya kita mahu? Jadi kita mahu himpunan diadakan tiap-tiap negeri, bukan di Kuala Lumpur saja. Mana negeri-negeri? Tuan-tuan, bangun, bangkit, biar gas meratapi seluruh bumi Malaysia ini. Bukan saja di Kuala Lumpur, tetapi negeri masing-masing tuan-tuan. Hanya sekadar itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Hidup, hidup. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, pengurusi.